dibilang katanya NMAX bapak-bapak. Jangan dong bilang gaya sugar daddy dong. Nah, ini ada yang komen NMAX bapak-bapak dibilang. Menurut sobat apa sih? Kenapa sih kok dibilang gaya bapak-bapak ya? Apakah dari modifikasi demonnya atau mungkin windshield-nya ataupun scene-nya? Nah, apakah hand grip-nya atau spion-nya? Kenapa di atau mungkin ya scene-nya dari samping tuh lihat gitu. Apakah karena itu dibilang NMAX bapak-bapak atau karet Hyai di isunya ini? Atau shockbreaker X-line atau stop lampnya, karena stop lampnya kayak gini kayak bapak-bapak. Ayo sobat, kenapa ya ada yang komen kayak gitu? Kalau menurut saya sih mungkin ya mungkin kayak karetnya ini ya terlalu banyak dibilangnya. Tapi tenang aja, ini karetnya ini karena sponsor ya, makanya saya harus pakai. Tapi sebenarnya sih saya juga suka kok ada tempelan gini, jadinya lebih aman sob. Di sini enggak tergores kadang-kadang ya. Di sini juga saya naruh barang apapun, di sini bawa barang-barang berat, galon atau apa, tak takut kena yang samping. Sebenarnya itu bagus sekali. Ini pegangannya juga jadi lebih mantap. Di sini juga ada di knalpotnya ya. Kalau kegores enggak akan kena ya. Sudah dilindungi oleh karet. Kayaknya ya modif bapak-bapak dibilang. Janganlah modif sugar daddy lah. Jangan bilang bapak-bapak ya, bro. Bilang sugar daddy aja. Jangan bilang bapak-bapak. Aduh, meskipun memang saya bapak-bapak ya. Bapak beranak empat loh. Tapi masih sugar daddy. Aduh, gimana? Apakah mungkin stop lampnya ya, yang ini? Atau mungkin ini gara-gara ini ya? Nah, itu warnanya jadi pink. Pink, tinggal jadi biru. Nah, dari biru bisa ubah ke merah. Bisa juga ke putih. Bisa warna itu. Nah, tuh lihat. Jadi nah berubah hijau, biru. Oke. Seperti itu. Bisa kuning. Apakah ini ya yang dibilang gaya bapak-bapak? Dan saya punya juga yang gaya. Modenya dari 1 sampai banyak sekali. Tuh lihat. Ya. Yeah. Tuh. Ada warna kayak gitu. Oh. Kayak kafe ada 59. Nah, ada yang merah seperti itu, ada yang kuning tuh. Mau apa, mau pilihan warna apa? Ini ada sampai 100 200 lebih ya. Tuh ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Speednya juga bisa dicepetin, bisa direndahin gitu. Brightnya tuh bisa dicepetin. Oh, bisa diubah mode apapun. Ini sampai 255. Oh, seperti ini bisa. Bisa gitu. Segini tuh, segitu, segini. Nah, oh, ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini tuh. Bisa ubah kan? Nah, tuh. Oke, sesuai dengan selera, bisa diubah. Bisa digituin. Nah. Ya. Oke.
Oke, pokoknya ini yang ini paling norak ini. Apakah ini ya? Oke, sobat. Pokoknya sugar daddy ya. Jangan bilang gaya bapak-bapak ya. Ya karena ini juga ya kebanyakan di sponsori sih. Tapi kalau SK sini enggak ya. Saya beli sendiri. Dan juga demo depan. Oke, terima kasih atas waktunya ya, sudah menonton. Apapun modifikasi, yang penting nyaman buat dipakai diri sendiri, yang suka pada diri sendiri, okelah, enggak apa-apa. Gaspol. Salam satu aspal.